هذا الأكد المبارك الطيب السلام والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي بشر الفاتحة. الحمد لله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kursinya kerendahan, bergerak-gerak pulang. Kursi goyang, kenapa nenek? Karena modal panitia. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisa'ukum harithun lakum fa'tu harsakum anna syaitum amma ba'du. Abainal kiram, masyal habaib, para habaib duriatnya Rasulullah, wabil usus al-habib Mustafa ibn Salih al-Haddar, ulun seorang daripada kada lagi. Dan jangan tawa tampar nih. Ya kan? Sudah kanyang tawa uhannya nih. Nasi sop 3 piring, 4 piring. Membuat di jelengan 2000. Buat mana? Bagak. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus Guru Dr. Andes K. Haji Muhammad Muksin dari Hatungun City. Hatungun City. Guru siapa lagi? Guru siapa nih? Guru. Oh, orang kira guru tadi. Begamis bahapal nih. Ada-ada bagus ya bakal. Terus ini bakal masih asyik bakal kena tampar. Guru siapa lagi? Keren lagi bisi guru kah? Habis dah gurunya. Ya. Dan yang saya hormati juga para bapak-bapak, pemerintah, para tur negara, bapak bupati dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing. Bapak ada tahu urusan ya. Dan bapak-bapak ibu-ibu ini lewat. Lagi mana ada juga. Man, ge. Empat umroh lalu lulun semalam. Butang. Bapak pembakal, pembakal, bagak, ya kah? Masya Allah. Siapa ngaran pian bapak? Oh tahu ya. Dr. Andes ke Haji Bapak Muklis. Sama hati yang muklisnya juga. Jemaah Sidin ini titelnya SOS, sosis. Ya kan? Tapi kebenaran ada potongan bang. Dan Bapak RT, mana RT-nya? Menjaga nasi binanya. Menjaga nasi binanya. Mana RT hanya lalu nih kah? Ada potongan lalu. Ya kan? Hadirin wal hadirat. Acara walimatul urus. Tasyakuran. Selamatan. Yaitu perkawinan Muhammad Hendra Wicak, Wicak Sono, Wicak. Nah, Wicak Sono ini lain, Wicak mana ada Wicak. Wicak, ya, Wicak Sono bin Muhammad Soleh, binnya bagus benar. Dengan Lindawati bin Suwik Nyok. Suwik, iya, Nyok. Itu orang ngedudukan tuh tawa tampar. Ada apa ya gaya aja oke toh sebul bet karena dikurangi orang amplop. Ya kan? Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di satu tempat di mana tempat ini insyaallah mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tempat di mana hati Rasul sallallahu alaihi wasallam senang kepada kita. Tempat di mana kita melaksanakan salah satu sunnah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti orang itu termasuk orang yang mencintai aku. Apa di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Beb? Mengadakan hal-hal semacam ini, perkawinan atau walimatul urus. Ini satu hal yang mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah bakal diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya kak, ya dakwah ini kadang baik, mohon maaf. Nah, pengantenan itu padahal sunnahnya Rasulullah, nikahan itu sunnahnya Nabi. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra putrinya, berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma akhrij minhuma kathirat tayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putriku Fatimah Zahra, turunan anak-anak yang soleh, ya Allah. Keluar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, syabab ahli jannah, pemuda ahli surga. Keluar Sayyidina Ali Zul-Abidin, yang gelarnya As-Sajjad, yang ahli sujud. Itu semua keturunan dari baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doanya siapa, Beb? Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendoakan. Muhammad Ja'far Sadiq, Muhammad Al-Baqir, semua keturunan-turunan anak-anak yang soleh. Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kadang-kadang sekarang ini, kita ini salah menempatkan. Perkawinan ini padahal sunnahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa, Beb? Kadang-kadang, Masya Allah, berkesan berdangdutan. Berkaraoke. Sudah-sudah tuha giginya tinggal dua, berjogetan berhimat. Nang sudah bau tanah tuh. Nang parak sakaratul maut. Ya kan? Ada nang itu, Pak, banyak. Di mana, Beb? Al-Baqaq. Al-Baqaq. Amba, Pak. Ini cuma urus sekadar memberitahu aja. Urus sekadar memberitahu. Jangan mengotori hal-hal yang diridhai oleh Allah. Jangan menodai daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. Masya Allah. Anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita tadi. Masya Allah melantunkan selawat pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pantas. Ini yang cucuk. Kadanya baru kisah menang dutan. Ngundang pembinaan yang ada karuan itu. Ya kan? Berok-rok nami-nami limalis itu. Roh handap minimalis. Kayak ini nah. Dengar lihat benar kursinya ini. Alih aja gini dah. Kursi handap benar duduk alih. Ini orang mantri daging nih tuh. Jangan dia bujuran. Hok nih. Ya kan? Ini kadang-kadang ya Allah. Mau kesan ngundang lah binian nah. Nengaroknya minimalis. Wah ini pakai kada pagar rumah aja nang minimalis. Rok babinian minimalis. Sudah tahu aja kain kada sedang yang dipakai. Bungul pada kain. Ada kada. Nah ya kala. Mengaku. Jangan. Kada boleh. Jadi jangan salahkan Allah. Amonya kita menodai daripada sunnahnya Rasulullah. Ujian cobaan datang lawan diri kita. Jangan salahkan Allah. Bima kasabat aidin nas. Semua karena ulah kita manusia. Manusia. Nang mano. Ini bapak lewat-lewat ini. Jaga duduk. Jaga. Bapak, jangan. Jangan. Ini yang menjadikan Rasulullah itu berpaling lawan kita ini. Kenapa? Karena hal-hal yang kada baik kita gawi, hal-hal yang jelek yang di luar pada aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita gawi, kita laksanakan. Jangan. Ya kan? Ini makanya perhatikan bujur-bujur baik-baik. Masyaallah. Nah, ini kadang-kadang wah ini ulun lihat di mana-mana wah ini Masya Allah. Ya nang ujian cobaan manusia itu ada terus. Ya lah, nang kena nang banjir, nang kena nang kebakaran, nang rumah tangga perkelahian, nang macam-macam eh. Macam-macam wah ini. Ya kah? Ulah siapa, Beb? Kita berataan yang kayak itu. Coba jaga kita bujur-bujur melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kah? Kada kegampangan. Orang tuh ketika diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kada kegampangan. Ya kan? Nah, makanya mencari sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik ini ngalih. Ya, kenapa? Padahal kebaikan itu hal jazaul ihsan illal ihsan.
kebaikan itu balasannya kebaikan itu juga. Idza sarata hasanatuka wa sayyi'atuka hasanatuka fa anta mu'min. Pahamlah, Bu. Terdepan. Kalau perbuatan baikmu itu menyenangkan dirimu dan perbuatan jahatmu itu menyusahkan dirimu, fa anta mu'min. Kalian itu termasuk orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin itu, Beb? Yang pertama, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhumnya, hatinya bergetar. Kenapa jadi bergetar? Ada wani lawan Allah. Ada wani lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerjakan sesuatu maksiat, larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kada wani. Pengantenan malamnya bedong. Pegantungan kada ting-ting. Hiburan bebe. Kada bapak, bagus. Ini pada judi. Capung ayam. Ada juga banyak wani. Kada tahu siapa nyuruh undang ulun. Sogun dilawan. Punya ada yang merasa berarti sarik toh. Orang kan ngalih kan, tak? Punya pindah pucat, mau hacang-hacangang, bayi perkelahian, tak? Ulun, bayi, ben pernah di kampung orang. Pernah di kampung orang, ulun. Orang sebulekung, ulun sekungan. Buka, ulun. Oh, banyak kan? Bayi, tapi ini hongang ya, bang. Hongang ya, menyapa percaya bungol. Bayi. Tak, mendengar nama Allah, nyakada wani lawan Allah. Takut lawan Allah. Takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang mukmin. Ya kak, kawinan hal-hal semacam ini padahal apa garang untungnya, kada ada untungnya juga. Kita tuh melaksanakan hal-hal yang diridai oleh Allah. Ya kak, hal-hal yang diridai Allah kita gawi kada ada untungnya juga. Napa ada? Kada dapat pahala, kada dapat jua beke ini kita ada duduk-duduk, makan nanti bebinian hantam berait makanan. Bawa ke dalam 3 piring, 4 piring. Membuat di celengan. Nah, kisah supan, ada amplop kosong dibuat di. Ada juga yang kayak itu, Pak. Di mana? Ya di Bagak sini. Ulun tahu. Kenapa? Kenapa? Karena punya orang berhitung duit, ulun umpet juga melihat. Ada juga yang dibuat di daun. Ada juga duitnya. Ada yang 2000 itu banyak dah. 2000, 5000. Mulai bahari yang kayak itu lambat, sugih. Ampa, Pak? Coba banyak kita misalnya berorkesan, keluar duit. Benang dutan misalnya keluar duit. Berapa puluh juta kita bayar, kendaraan kan dijual. Ada aja enggak itu, Pak. Ya kada tahu urusan deh. Tampulu ada anu nih nah, apa? Apa namanya nih? Larutan penyegar. Iyalah. Jar kada kah? Berapa aja kita korban? Boleh. Tapi kenapa? Sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, kasurban pin ngalih mana ini? Kasurban ini. Oler. Bariakan-bariakan kenyamanan. Ini mah dari Saudi tahun nukar tahu kah? 120 rial harganya ini. Tanda lebihan enggak cukup nukar ini. Padahal diberi orang jual. ya kan? Nyaman kada kita? Nyaman duduk kita hadir di sini makan makanan berbulik ini. Bah, untung kita alhamdulillah diundang kita walaupun kada besango jadi saya berbet. Terima kasih banyak lah. Terima kasih. Biarpun kada buat di celengan. Ya terima kasih, terima kasih aja. Adalah pian masuk ke sini diperiksa saya berbet. Pian bawa duit kada kah? Mun kada mau duit kada makannya. Adalah itu. Kada ada. Adalah. Kada. Tisu mana? Ada pemodal lalu penelitian ini. Tisu warung jable ini enak sini. Tisu alu-alus, tisu warung mie ini. Warung mie ayam dan bakso nih tisunya. Ada bergaya aja Pak Ano mewiknyo Suwiknyo. Suwiknyo kan suwiknyo mana? Suwiknyo. Ya kan? Dodok pai makan kayak ini senang kita alhamdulillah bulik kita kanyang alhamdulillah ada yang lewat bertiga ini nah permisi kada begamis behimat sekalinya napa buat tiga buat wadai di kantongnya itu ada nang bisa ngokeresek bapak iya suruh makan alhamdulillah tapi itulah nikmat Allah berikan lawan kita alhamdulillah ya kan apa nang ada kita nih syukur ya sudah bapak makan banyak alhamdulillah sedikit alhamdulillah cuma punya garing makan bubur aja kan nyaman nyaman kita nangka ini ngangang-ngangang itu
duduk tuntung makan kanyang heuh jeung meriga. Apalagi pengantin baru. Wah, esok meriga ya kan. Ah, ya di rumah ulun tuh pae kitu. Ya pae tamu kadang-kadang. Tapi pae mun tamu ada ulun-ulun terus terang lu ini pae lu pian kadang apa-apa bang lah. Ulun mah ini menyetamu lakian di rumah tuh ada mengeluarkan wadai lu. Oler weh ini pae. Oler banyu-banyu war aja berkampung parut minum sana letakan. Oler lu. Napa? Banyaman tamu binian. Tamu binian tuh nyaman. Duduk. Belum nuntung lagi. Anak guru. Anak kepada anda, ya, kasih-kasih. Kalau pernah nangis, nalih. Di rumah tuh, bae, ulun bae, paling ketujuh, pengen tamu bebinian. Kenapa? Be, punya tamu bebinian, nyemuntungnya aja, nyerocot. Mimi, cipin, ada bebek, ada bebek, ulun, ada bebek, ada bebek, ada bebek, ada bebek, ada bebek, ada bebek, ulun, bebek, ada bebek, ada bebek, ada bebek, ada bebek. Al-Fatihah! Pak polisi, duduk sini, Pak. Ini datang nak makan jadi nih. Orang sini Pak. Enggak, Pak. Main pakai aja malah. Orang bawa pistol. Tembak orang mati gitu. Nah, ini bulikan sini makan kanyang tuh ya. Makanya buat tas tuh buat tiapal sini. Kalau benar dihadang di tengah jalan ngeleh. Ya kan. Di rumah tuh Pak Evian. Binian, nyerocot pian ofender. Tapi napa Beb? Disolongi aja makanan. Kan dapat timu makannya. Itu binian. Melakian, pender lon makan-makannya. Beb, ayo, beb, ayo, beb, semuanya, beb. Kadang-kadang menyambak kawan-kawannya nang tukang sikat. Tukangnya, tukang menghantam, membantas, man, wadai. Ulun pernah kejadian di rumah, pernah di TKP. Tempat kejadian perkara. Di mana, beb? Di rumah ulun. Ulun ini, bayi menjadi tamu di rumah, koler menyuruhnya wadai. Pernah kejadian, tukar wadai bermodal 200 ribu. 200 ribu bermodal, toples, hibak, wadah ulun, isinya beratan, gulaan, hibak. Memang makan makanan hibak di rumah. Nah, tamu datang. Dua mobil datang. Nang sebuah isi, nang orang kanak-kanak, nang sebuahnya lagi. Kanak-kanak lalus. Buban parastamol. Banyak datangan. Bu, mana bu? Dodok. Orang laki gak? Inge. Ini pulang lewat. Bu anak. Anaknya 10 dari Basikung. Ya kan? Hah? Ya, bermodal 200 ribu. Sekalinya datang tamu esok harinya, dua mobil. Anakan, semobilan isi kanakan aja keluar salaman. Nah, bar gitu. Masuk. Masuk ke rumah, Pak. Ulun surungi toples tadi. Surungi, masuk ulun ke dalam. Aku hendak mulahkan buahnya teh. Sekalinya bakal keluar, toples separuh udah habis. Separuh habis ke kanakan, apa gulaan, seraup. Sana, Beb minta Beb lah. Ya buat gantong. Saya kok ngapain minta sebiji gulaan kan ada tinggal. Wadai toples berataan. Habis bersih, Pak. Hanyar buahnya nak kulikan. Kulik. Bersalaman ulun memberi duit. Ada yang beri duit 20. Ada yang 15. Ada yang 5 ribu. Orang ajar, benar. Memberi Habib 5 ribu. Pian kira Habib tukang parkir, kan apa? 5 ribu. Ulun hitungin duitnya 85 ribu. Berataan. Bermodal 200. Mamplopilah 55 ribu, tekor 115. Wah ini ulun di rumah tuh kadang-kadang lagi dah. Mulai itu sampai wah ini menyada tamu di rumah. Oleh ulun menyurungi wadai lagi. Han, lagi bini itu. Hah, belah maksih kong. Kencang makan. Subur. Ya kan, artinya apa, Beb? Itulah nikmat yang Allah berikan lawan kita. Artinya apa? Sesuatu nikmat itu wama bikum min ni'matin fa minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Ya kan, tasyakuran, syukuri, tasyakuran lawan tafakur itu lain. Mun tasyakuran itu berterima kasih atas segala kenikmatan yang Allah berikan lawan kita. Amun tafakur itu berpikir. Tepak kok. Duduk. Duduk. Amun tafakur itu berpikir. Ini hidup ini, manfaat kadakah? Gawian ini, manfaat kadakah? Nah, itu ya, makanya sesuatu itu nak begawin apa-apa itu karena Allah. Orang payah menggawin sesuatu apapun karena Allah, nyaman tuh. Punya kadak karena Allah, bah. Hadir ke pengantenan karena Allah.
dapat pahala itu. Bermuajah, tatap muka, masya Allah. Salaman. Kalau dulu corona kadang diberikan salaman, suruh bahantam. Oh, ini hampir dah. Bahantam itu orang perkelahian. Ya, salaman. Kalian tahulah, keistimewaan orang salaman itu. Hah? Sekali kita bersalaman, bersentuhan dengan saudara-saudara kita seiman, saat itulah dosa-dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah Islam, itulah kebaikan, itulah kenikmatan yang Allah berikan lawan kita. Kemana buah nasi, Bu? Ini kena dibawa ke rumah Sedin ini toh. Tangkap. Acil itu berhimpun-himpun belaju berjalan deh. Ya kan? Nah, itulah kenikmatan yang diberikan Allah lawan kita. Jadi kada ada batasnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya manusia ini kenapa la tuhsuha kada dapat menghitungnya. Saking banyaknya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Luas nikmat Allah Subhanahu wa taala ni, syukuri dengan cara yang baik. Caranya Allah, caranya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Alhamdulillah kita saat ini nampak memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Ya kah? Linda lawan Hendra. Lawan Hendra. Ya eh? Hendra. Ada kawan ulun Hendra. Tapi punya bentol. Mana Hendranya kada ada? Ya kah? Linda lawan Hendra. Hendra aja. Lawan Hendra. Masya Allah. Mudah-mudahan tuntung pandang sehat walafiat. Mendapat keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Ya, kalau dulu mungkin kita baik sebelum kita menikah, sebelum kita kawin, mungkin kena tanggung jawab. Tapi setelah kita nikah, ya kah, jatuh sudah akad, berarti itu tanggung jawab dah seorang laki-laki sebagai pembimbing bagi seorang perempuan. Ar-rijal gawamuna 'ala nisa. Nasinya kemana, Jil? Dibuat di rumah kah? Ambil pulang toh. Ya kan? Ar-rijal gawamuna 'ala nisa. Laki-laki itu sebagai pembimbing seorang perempuan. Ya kah? Mulai dah tanggung jawabnya banyak. Yang asalnya koler begawi yang laki. Karena sudah kawin, ya rajin begawi. Kenapa? Ada yang diongkosi. Jangan minta lon bini aja. Pak. Uy, ini sampai Tuhan gawin minta lon bini aja duit. Bini disuruh begawi. Rasulullah tuh bae 9 ekung Nabi bisi bini. 9 Rasulullah sekung kada dari suruh begawi. Ini dibagak kasihan. Dijamur, disuruh manu karet, disuruh manu apa-apa, kamu macam disuruh kawa wadah sawit, bulik ke rumah muha putih kada, hirang kada ungu. Kasihan bini. Kada jangan disuruh begawi bini itu. Di rumah aja bini itu tugasnya di rumah, memasak, melayani laki. Itu tugasnya. Ya, makanya kenapa dikatakan ya kah? Ya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum." Istrimu itu, Bu. Istrimu itu adalah sawah ladang bagimu. Rawatlah, jagalah sawah ladangmu itu menurut cara yang kamu suka. Caranya siapa? Caranya Allah. Caranya siapa? Caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun bini dulu kada pernah penyembahyang dibawa bini nak yang ke masjid kita sembahyangan. Kaitu. Kenapa jengang? Bawa bini tu ke masjid. Bawa ke majlis. Itu. Ini bina koler masjid banyak manusianya kadadaan. Ada nang berdua aja kaum lawan bininya. Punya bininya kada kawa. Kaumnya sorangan. Seharian sorangannya kaum. Salli farda maghribi wal isya'i wal subhi wal duhri wal asri rombongan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kada ada orang gak? Malah. Kenapa? Kada bisa bawa bini sembahyang? Itulah kadang-kadang kita nih rumah tangga nih ada aja masalah. Ada aja. Yang bini kadang-kadang kenapa pulang? Kada bisa menjaga kehormatan suaminya. Khairun nisa man tasurru kaida absarta. Watuti aka idza amarta wa tahfadu ghaibataka fi nafsiha wa malak. Pahamlah? Darapan. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan itu yang bisa menjaga kehormatan suaminya, yang bisa menjaga harta suaminya. Coba lihat di zaman Rasulullah tuh. Ya kah? Nabi itu, Pak, Nabi Rasulullah mendidik istrinya tuh luar biasa. Ada satu sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh hendak tulak perang.
Andak tulak perang. RT yang tadi ini kah? Tumatnya makan. Ya kak? Sahabat ini hendak tulak perang. Ikut bersama dengan Rasulullah. Ba'amanah lawan bininya. Yang punya ulun belum datang perang. Fisabilillah umat Rasulullah. Jangan pian keluar daripada rumah. Siap. Oh itu orang dulu. Orang dulu. Nggih pak. Nggih. Tampar nih. Jengang, jengang. Ya kak? Ini dulu, dulu. Di zaman Rasulullah. Ya kak? Ba'amanah sudah ubadah. Munya ulun kada datang ke rumah, pian jangan keluar rumah. Siap. Umpat perang. Ada utusan datang dari keluarga si bini tadi. Jel. Ini ibaratnya jabang lah. Jel, jel. Banyak lalu-lalu ini. Tas pina hibak udah taan. Wadai dibuat di tas juga ini. Ada nulah data dalam kopiah dibuatinya juga. Nah, datang utusan si bini tadi ke rumahnya. Lalu si bini tadi mengatakan, hei, yang bini sahabat tadi, yang bini sahabat yang berperang lawan Rasulullah tadi, datang utusan keluarganya. Mengatakan kepada si bini tadi, hei, Jil, pian disuruh bulik ke rumah, ibu pian garing. Jadi jar sautannya nang biniannya nang sahabat nang umpat perang bersama dengan Rasulullah, ulun mohon maaf Jasidin, ulun kada kawa bulik karena laki ulun ba'amanah munya Sidin kada datang ke rumah ulun kada diberakan Sidin bulik. Siap. Bulik pulang. Datang lagi. Jes kada lagi nah. Pian disuruh bulik ke rumah karena ibu pian sakit keras. Garing. Ujar bahasa Jawa loro. Loro hati, bapal nih. Lain itu. Ya kan? Loro. Padahal loro itu dua. Bawa pulang acil ini. Karsi ngampihan. Cil, habis ambun tuan rumah aja leh. Diangkut, angkut. Ya kan? Nah, akhirnya apa aja si bini tadi? Mohon maaf. Ulun sekali lagi kada kawak bulik karena laki ulun ba'amanah. Amnya Sidin kada datang. Ulun kada diberikan Sidin keluar rumah. Siap datang yang terakhir ketiga kalinya. Ya lah. Dipadahinya yang ketiga kalinya. Hei Cil. Nih terakhir nah. Terakhir. Tolong jengukiakan. Lihati. Mama pian sudah kada ada lagi. Mama pian sudah meninggal dunia. Tolong yang terakhir. Dilihat ya kan. Terakhir barang sekali nah. Apa jadi si bini jawaban tadi? Bini sahabat tadi? Jawabannya apa? Mohon maaf sekali lagi. Ulun kada kawa melihat ikuitan ulun yang telah meninggal dunia. Karena amanah laki ulun. Ulun kada kawa keluar daripada rumah. Terkecuali laki ulun hanya datang ke rumah. Masya Allah. Nih bu, dengarkan. Sampai akhirnya orang ini mengadu kepada Rasulullah. Orang tadi yang menyuruh bini sahabat tadi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini bini sahabat wahai Rasulullah. Kayak apa wahai Rasulullah? Bagaimana wahai Rasulullah? Ini ketika ibunya sakit, sampai sakit keras, sampai meninggal dunia wahai Rasul. Kada mau menjenguk ibunya wahai Rasulullah. Apa alasannya kata Rasulullah? Alasannya lakinya ya wahai Nabi ba'amanah lawan Sidin. Ujar lakinya Sidin itu biniannya itu kada diberiakan lakinya keluar rumah. Amunya lakinya kada datang. Masya Allah. Sarik kan Nabi? Kada. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum, tertawa Nabi. Apa aja Rasulullah? Hei fulan ketahuilah. Dosa orang tua yang telah meninggal dunia tadi. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mempunyai seorang perempuan yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Kira-kira orang bagak awalah kayak itu. Ada kawak. Kawak ini kadang-kadang lakinya keluar. Umpet juga keluar. Kadang-kadang lakinya yang minta duit lah. Enggih berapa? 10.000. Enggih 100.000 diambil. Orang mana? Bagak juga. Korbannya banyak orang bagak. Ya kan? Ya kadang-kadang. Apalagi sudah laki bulik kada bawa duit, aroh bemamai. Asli aja. Mbah. Ya kan, makanya wah ini banyak suami-suami takut istri. Ya polisi itu coba lihat kan. Polisi itu melawan atasan. Buh, biar. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Siap. Pas dapat disariki bini. Ah, habis.
itu meni siwa dahulun, mantapura. Meni itu, meni itu sama aja. Karena begaya aja malah, begaya aja. Nah. Wong on atas, cep, cep, cep. Cep, cep, cep. Cep, cep, cep. Cep, cep, cep. Minta duit. Ada debisi. Jadi ininya. Aduh, suami-suami takut istri. Kada tapi polisi ini kada tuh polisi baik Pak Yusidin boleh tadi itu. Oh, dua piring habis dah. Bakso lawan apa kata tadi sop pinanya. Amba pang. Ah, kayak itu. Tugas kita nih banyak. Tugas kita nih masih panjang. Panjang. Banyak. Setelah itu napa pulang bib? Masya Allah. Ya kah? Malam pertama mulai dah. Malam ketiga mulai dah. Malam kedua mulai. Malam ketiga ya. Makanya ada Pak Pantun mengatakan napa jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kedong-dong. Sungguhlah enak pengantin baru. Masuk ke kamar minta digendong. Di mana dapat bib? Di Mbah Google. Apabila hanya tadi. Mbah Pak. Oke, Ji. Oke. Cengang-cengang. Mbah Pak. Ya. Oh, sudah tonton nih tuh bib. Nikah sudah. Ya kan, resepsi suka. Masya Allah, sebulan, dua bulan mulai belamak. Mulai belamak, berisi. Ya kan, mulai dah. Keluar, periksa ke dokter, ternyata napa? Alhamdulillah, milha. Milha. Ya hamil. Ya kan, nah, hamil sebulan, dua bulan, sampai 9 bulan. Keluar, bayi. Mulai, sudah tanggung jawab bertambah pulang. Hakul walid alal walad, talas. Haknya orang tua kepada anakku. Telu. Tiga. Number three. You understand speak English? Number three. Ah, you understand number three? Bertahu aja. Nah, ya kah? Tiga. Mulai dah. Sudah bisa anak. Nah, mulai bertambah tanggung jawab kita. Sudah kita mengkosi bini pulang. Ya kah? Mengkosi anak pulang. Wah ini. Keluar anak hakul walid alal walad talas, haknya orang tua kepada anak tiga. Yang pertama memberi ngaran yang bah, memberi ngaran yang bah, yang baik kepada anak. Kenapa bib? Baik kadaknya ngaran, itu semuanya menjadi doa buat kita bertahan. Olon, nge. Makan hak. Olon, ya lah. Olon pae pernah mentasmiahi anak orang. Anak orang ulun tasmiahi. Ini hati-hati ini mengarani anak. Hati-hati. Wah ini kadang-kadang mencari di Mbah Google banyak jual wah ini. Hati-hati. Semalam dulu belum pernah mengkada salah 45 bulan yang lalu mentasmiahi anak orang. Anak orang gue belum tasmiahi. Anak orang punya anak hantu buka. Anak orang sekalinya belum lihat tinggalannya siapa? Jauh lebih. Jahannam. Ya Allah ya Karim. Pak, ini julun ngarannya karena jahannam ini biar tahulah. Kada tahu Pak Habib aja. Mbak Bang, ngaran jahannam itu ngaran neraka. Astagfirullahaladzim, bujur aja Pak Habib ya. Engge, di mana pengen dapat? Ulun Pak Habib bermimpi aja. Bah, iya Pak. Bermimpi disuruh buka Al-Quran, BP. Ayat sekian, pas nomor sekian, pas pertengahan. Jahannam aja. Ulun ngarani anak jahannam bin. Ya Allah ya Karim. Tuh. Teh, pernah Pak Ejo ulun datang ke rumah orang ke rumah datang ke ulun. Orang ke rumah datang wadah ulun, kayak apa itu deh. Orang datang ke rumah ulun, gitu nah ini kada pahamnya nih. Kalau sudah makan, sudah kanyang, ya kada nyambungnya lagi di penderi. Orang datang ke rumah ulun Pak Polisi eh. Datang ke rumah ulun, berdua laki bini minta ngaran. Ulun nih ngarannya apa-apa ada di rumah tuh ya tahu apa aja inggih-inggih tarus eh. Minta ngaran, beb, ulun bebe hanyar bebe si anak halus, ulun jangan dapat takut. Oh iya kan? Ini memang kenapa tadi? Oh BP hendak minta ngaran dan pian BP tapi punya kawa BP lah, punya kawa BP. Digabung BP lah. Asal ulun BP lah, asal bini ulun. Siap. Pian asalnya dari mana? Ulun BP dari Bali. Bini pian, Kalimantan. Siap, gabung akan BP supaya kawa jadi ngaran anak ulun. Siap, bulik dulu ke rumah aja ulun. Ulun suruh bulik ke rumah, istiharah ulun pai 2 malam. Padahal hungang juga bang. Nya percaya bungol. Boleh. Ya. 2 malam Pak istiharah ulun. 2 malam istiharah. Mencari ngaran tadi supaya dapat ada kesempatan lagi.
Dah datang orang. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Sudah dapat anggarannya, Bib? Sudah, Julun. Padahal kan udah dapat. Siapa anggarannya, Bib? Bekantan, Julun. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan, Bekantan. Bib, itu Bib keturunan warik ya. Eh, kena tahu, eh. Ada lagi yang betakon. Bib, karan Tony itu apa artinya, Jer? Tony. T-O-T-O, N-I ini, Tony. Tah mati lu mencari di Al-Quran, gak ada, weh. Karan Tony ini, kayak apa Tony, Tony. T-O-T-O, ini, to. Ini mencari di kamus, gak ada juga. Jadi mana-mana gak ada juga. Pas ulun mengaji, subhanallah orangnya ada. Pas mengaji, sekalinya ada terbuat ngarannya. Siapa, Beb? Minasyaitoni. Minasyaitoni. Beb, berarti urun ini keturunan setan lah, Beb. Eh, kada tahu, eh. Tuh. Kayak apa solusinya, Beb? Kayak apa jalan keluarnya? Takoni lawan goro-goro, lawan ustad, lawan habaib, lawan orang soleh. Paling tidak amanya kita bisi kai orang soleh, kuitan orang soleh, ngarani anak orang soleh. Kai itu. Coba lihat ngaran ulun, Mustafa. Belum dapat apa? Hei. Ya binian tuh kai itu. Belum dapat apa? Hei. Abdurrahman. Ya kah? Abdur Rauf. Abdullah. Bagus ngaran. Ada nang ngaran. Tukimin. Mohon maaf punya ada yang sama ngaran mula. Tukimin. Udah mendengar Pak Lukesan itu ada di Jawa Barat tuh ngaran anu, ngaran Tukimin ngaku nabi. Tukimin ngaku jual bakso ngaku nabi. Nabi jual bakso. Ya Allah, ngarannya Tukimin ngaku nabi. Kayak apa punya kita bisi nabi Tukimin baca-baca maulid nang ngalih. Ya Rabbi salli ala Tukimin ya. Ini mik mahaur ini nih. Ya kan? Bang, baca selawat, tapi itu muntal. Sallallahu ala Tukimin. Sallallahu ala Tukimin. Nah, dah. Ya kan? Nah, tapi mau suwik nyok ini bagus. Suwik nyok. Bagus. Suwik nyok. Ya. Bagus nih Pak. Kenapa menyalur menyambati sidin? Karena amplop jadi kurang nih. Ada nih bagus ngarannya. Ampun bangkai. Nah, jadi ngaran nih pengaruh, pengaruh, pengaruh. Jadi jangan kita apalagi kita menyambati anak kada boleh Pak Ibu. Eh. Bisi anak pian mulah ngalih pian tau kah. Mulah tuh kada gampang. Mbah, sekali bisi anak harus disambati macam-macam anak. Setan nih je. Hantu nih je. Anak ni padahal kan hantu. Punya anak hantu abahnya kuntilanak. Ada boleh. Ya, mamanya gondrowo. Ada boleh itu. Jangan. Ya kan? Arani ha, nampak bagus anak nentu. Ya kan? Sebenarnya kenapa, Bib? Ya anak tu kena menurut lawan kuitan gitu bae weh ini Allah kanakan bae halus halus banyak namanya mecal bae ini. Banyak bae ada yang umur 6 tahun, 7 tahun wani berokok weh ini sudah. Minta lawan abahnya rokok. Bah, rokok habis, bah, rokok habis. Rokok habis, bah, habis. Begawi, kada, dapak kada. Duit sanggup minta lawan kuitan. Iya tuh, bergantian merokok. Nah itu, Pak, makanya kenapa solusinya? Kayak apa caranya, Beb? Ya kah, sekolahkan anak. Ini yang kedua. Ya kah, berikan pendidikan yang baik kepada anak. Sekolahkan anak itu. Kemana, Beb? Hendak umum kah? Hendak kemana? Ke madrasah kah? Ke pondok pesantren, kemana kah? Asal jangan kada ingat napa pendidikan Islamnya dijaga bujur-bujur. Diperhatikan bujur-bujur. Wah ini pae banyak orang sudah tua kada bisa mengaji. Banyak ini pae. Banyak. Kasir, banyak. Ya kah? Sudah tua giginya tinggal dua, suruh mengaji tempat buntal pae. Banyak ini. Guru setengah mati melajari. Pembusaan muntung itu melajari. Baca aja guru, alif, 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 bak, bak, shot, cot, shot, cot, sebulanan dilajari cot-cot ya. Hah? Eh baca lagi, innahu kana tawwaba, jadi menyangkutnya, innahu kawat tembaga ya. Selamat tinggal. Hah, tuh, kalau sudah kada bisa mengaji,
Kada pinter anaknya, akhirnya jurusannya kepada guru. Giugu eruru guru. Gawiannya kada baik, misal. Kada baik, ketujuh menjinet. Misal. Ketujuh menjinet, ketujuh ngadu ayam. Punya mati, yang dicari guru. Kesana apa, Beb? Mentalkinakan. Guru, talkinakan guru. Padahal hidupnya apa? Maksiat gawian. Hakon aja guru nih, Pak. Han, Bian. Han, itulah jasa guru nih luar biasa. Jasa orang soleh nih luar biasa. Kada mandang itu orang ahli maksiat, kenapakah? Kada pernah mandang, tapi tetap sidin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu guru. Lain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang sangat luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Kita ini kada menapanya, Pak, kayak ini aja hidup. Menyekolahkan anak, duit banyak, kadang menyekolahkan anak, mondokan anak, ini tidak koler. Tapi punya anak bungul datang, kada guru. Guru, anak ulun guru, bungul mana? Jangan, kada boleh gitu. Padahal kan anak ulun ini guru, kada pintarnya. Sama, juga. Minta banyak guru lah. Gejar. Ada orang gitu guru mah ulun baik, banyak. Banyak kalau mau ulun, doakan. Setengah mati ulun baik, mondokan buah, mondokan banyak. Pembusaan muntuk, mondokan banyak. Aduh, mudah-mudahan pintar nang nggih dilulus kepalanya nyatong. Boleh ke amplopnya. Makasih Pak Habib lah nggih. Alhamdulillah mudah-mudahan pintar anak pian nggih. Ulun lihat di amplopnya. Ampun Ibu. Iya nang begini bungul anaknya. Hah. Orang mana Beb? Bagak. Hah, dok memberi guru 4.000, 4.000 paling lambat sugih gurunya. Jangan infakkan, sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu juga ketika kita mengadakan sesuatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, yang ketiga, haknya orang tua kepada anak. Jam berapa? Jam piro? Jam 9. Cuma lagi ulun besok amuntai, dari amuntai langsung Samarinda. Doakan ulun bernasihat walafiat. Yang ketiga, nomor 3. Telo. Nomor 3. Apa nomor 3 tuh, Bib? Ya kah? Carikan teman atau sahabat yang baik. Khairul ashab. Mayyadulluka ilal khair. Sebaik-baik teman. Sebaik-baik sahabat itu. Mayyadulluka. Yang menunjukkan ilal khair kepada kebaikan. Hati-hati. Ya. Khairun nas anfa'uhum. Linas. Sebaik-baik manusia itu. Ya kah? Yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita duduk dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Amin. Kalau kita duduk dengan orang yang kada baik, diri kita akan menjadi rusak. Hati-hati. Intabih. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia ini sekali aja, Mbah. Ujuran. Sekali aja. Mbah. Bapak ini. Umur. Jentah, Mbah. Pernah. Umur umat Nabi ini berapa? Benesitin wasabain. 60-70 selebihnya tak kabar Allah minkum. Ujuran. Ada apa ya? Hati-hati. Cari teman yang baik. Teman kada baik jangan dikawani, kada usah. Ya lah, doakan aja sudah. Ya Allah, mudah-mudahan kawan ulun menjadi orang yang baik. Kayak itu dah. Nge, naik. Jangan mati sing-sing mano baju. Selawanya butang. Kada bayar di warung. Duduk, masih asik. Ya, cari kawan yang baik, duduk dengan kawan yang baik. Datang ke majelis, datang ke pengajian, Masya Allah. Tuh, itu yang diharapkan dalam hidup kita nih, Pak. Ya kah? Allah kada minta harta lawan kita, Rasulullah kada minta duit, kita ada minta harta. Tidak, kada mengharap yang diharap tuh napa, supaya kita nih mendapat syafaat Rasulullah. Ya kah? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum berdosa maksiat kepada Allah. Di akhirat nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Orang kalau karena Allah, insyaallah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa Beb? Karena Allah. Hadir pengantenan karena Allah, duduk di majelis karena Allah, salat karena Allah, pahala tu dapat. Orang kada munya kada karena Allah, lain yo apa? Orang karena Allah lawan kada karena Allah, itu beda. Beda. Ada guru terakhir. Ada guru. Guru ada. Bisik. Duduk.
Hok neh. Ada guru bisi santri dua ikung. Ada guru bisi santri dua ikung. Ngarannya Ali lawan Umar. Anggap aja sudah Ali lawan Umar lo. Ali lawan mana dengarkan. Ali lawan Umar. Si Ali ini suatu saat beliau itu tulak ke kebun. Apa tujuannya? Hendak melihat singkong, gumbili. Ujar bahasa Jawa itu telo. Ujar bahasa Banja, jawau. Jawa, jawau. Jangan tertawa guru eh. Untuk betul-betul bahasa Banjar tawanya guru bapak juga. Jawau. Ya, ya kan? Singkong, gumbili. Ya kan? Setelah di hati gumbili tadi ternyata gumbilinya sudah ganal-ganal. Ya kan? Dicabutlah lawan si Ali tadi dipanen. Dipanen karena buahnya bagus, hasilnya bagus. Lalu si Ali ini ingat lawan gurunya. Nah. Ah, bah, jalin dia lah. Tabarukan aja sudah kita nah. Menjolongi guru nah, bahadiah lawan guru. Nah, itu guru nang bujur-bujur, murid nang bujur-bujur ya kayak itu. Ini kadang-kadang sudah bisa mengaji sedikit aja. Enggeng-enggeng serapian aja. Napa kompet lalu ke mana kah? Ya kan? Mbah. Enggeng-enggeng, gimana aja? Hati-hati aja ya. Sandalnya tinggi benar binanya. Mbah. Ya kan? Ini orang nang murid ingat lawan guru ya begini nih. Ini banyak wah ini kadang-kadang baik. Ya kan? Gurunya kada diingatkan lagi. Semasa ini kada bisa mengaji karena guru. Lalu sudah sukses kanal, sudah bisa majelis pengajian. Gurunya aja kada diingatkan lagi. Banyak wah ini. Ini si Ali tadi ingat lawan gurunya. Memanen singkong gumbili itu deh. Ingat lawan guru. Lalu di plastiknya dibuat di kantongan gumbili itu dijulunginya lawan guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ikam kali. Enggih guru. Ada apa le? Ulun guru hendak memberi hadiah lawan pian gumbili guru. Hanyar ulun panen tadi guru. Alhamdulillah ya guru. Terima kasih banyak Ali enggih. Ya gurunya. Lalu dibawa itu singkong. Ali mah hadang nih. Ada nih. Ya. Dibawa itu singkong ke dalam. Lalu si bini guru ini. Ya lah menguyak. Siapa memberi itu? Ali yang menjulungi. Kayak ini aja sudah. Kayak apa kalau Ali itu kita julungi hadiah. Siap. Tapi apa yang dijulungi? Kita kan habis apa-apa Jisidin. Lalu ingat si guru tadi. Kita seminggu yang lalu ada dijulungi orang kambing. Dijulungi orang kambing. Sekong. Daripada kita kada kawak maharagu. Baik kambing ini kita julung lawan si Ali. Siap. Nih, dengarkan nih. Ya kan? Ali tadi datang ke rumah guru membawa gumbili bulik yang dibawa kambing. Nih dengarkan. Lewat pulang nih. Panjang dah, berapa ringgit? Ya, lebih uyuh berjalan. Ya kan? Setelah itu nama Beb, setelah diberi kambing tadi Ali tadi, buliklah Ali. Sampai di tengah jalan, terdapat lawan si Umar. Le, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Le? Ulun dari tempat guru tadi. Ya si Ali. Kambing tuh bang. Ulun diberi guru kambing. Kenapa jadi pian diberi guru kambing? Ulun memberi sidin bahadiah tadi gumbili. Diberi sidin kambing. Lalu si Umar nih babikei. Umar nih babikei. Kalau Ali aja membawa gumbili diberi kambing kayak apa? Kalau ulun membawa durian ya sidin. Aku tukarkan durian di sini nih. Minyak aku tukarkan durian di sini ke pasar nih bisa mendapat sapi semua nih diberi. Tulak. Ya Umar. Ali boleh Umar tulak ke pasar mencari durian. Karena kenal duriannya baik. Durian bagak. Gak ada juga sini. Ada menyangui juga percuma juga. Ini kisah bener ya. Mbak punya menyangui syukur tuh. Minyak ada apik tuh berarti. Ya kan? Bakalnya ini kadang menyediakan orang menyediakan dulu makanya. Ini Habib ketujuan durian nah dia kan. Kayak itu makanya aneh-aneh. Kada kawas sekarung dua karung kada bapak. Paling ulun jual esok subuh. Ya kan. Si Umar tadi nukar durian. Karena ganal ditukarkan Umar. Durian. Datanglah kepada guru si Umar tadi. Guru assalamualaikum. Guru durian guru. Durian guru. Guru durian guru nyaman. Panah guru duriannya guru. Mani es guru. Kada manis lagi, mani es. Bertambah es.
manis gulanya man, mana duriannya gulanya. Ini mendengaran, mendengar Ali tadi. Mendengar Ali tadi dapat kambing. Mendengar Ali tadi dapat kambing. Jadi Umar berhimmat, datang kepada guru. Lah, adapan ini gulanya man, mana gula duriannya. Diambillah lawan gurunya tadi, si durian tadi dibawa ke belakang. Bapendel lawan melawan bininya. Bu, biniku. Nih, si Umar pulang datang, Umar. Makanya yang dibawa harap benar nah, durian. Kayak apa kalau Umar ini kita julungi hadiah? Siap. Tapi kenapa lagi dijulungi pulang? Kambing sudah kada ada tadi dijulung lawan Ali. Kenapa lagi dijulungi? Kayaknya itu sudah ajar. Ali tadi ada mbak gumbili. Si Ali tadi ada mbak gumbili. Kayak apa kalau gumbili ini kita julung dengan Umar? Diwadahinya lawan guru tadi dibawa dijulunginya lawan Umar. Umar menggeretek hati, ini orang ajar mana guru ini. Ini gumbili bekas Ali tadi menjulung pinanya aja. Dijulung lawan ulun pulang. Masya Allah. Han, Ali ikhlas karena Allah memberi, datang memberi gumbili, bulik membawa kambing. Umar karena kada ikhlas karena Allah, kada ikhlas bukan karena Allah. Ya kan? Datang membawa durian bulik, membawa gumbilinya Ali. Ya kan? Pahamlah. Paham gak dak? Mudah-mudahan paham, amin. Ya, ada lagi kisah. Nih, ada kisah nenek. Nenek Tuha. Mana ada nenek Anom? Nenek Tuha ini terakhir bini bulikan kita, Pak. Ulun uyuh jauh nah. Ya, jauh. Guring-guring siapa? Nyopir bapal, nenek. Ya kan? Ada kisah nenek. Nenek ini handak benar tulak haji. Ini terakhir abis ini ambihan kita. Tuh polisi bilang ngantuk dah. Ya. Ya kan? Nah, nenek ini Pak yang mulai bahari dah handak benar nya tulak haji, kada bisi duit. Handak mana tulak haji, tapi kada bisi duit. Subhanallah, ketika nenek ini keluar dari rumahnya, rumahnya paraklan kertak, jalan. Keluar daripada rumah, subhanallah nenek ini Pak diserempet mobil. Dengarkan. Diserempet mobil nenek tadi. Rabahlah nenek ini gugur. Ujar bahasa Jawa tipe. Lah. Aku iki iso, Bu. Ngomong Jawa iki iso. Tapi titi-titi ae. Aja ake-ake mumet akhirnya. Tempat buntal akhirnya. Ya kan? Akhirnya gugur nenek tadi ini turunlah yang menabrak tadi. Turun yang menabrak tadi turun di kionya nenek ini. Cek kada apa-apa kafian. Sudah ke rumah sakit aja periksa. Belum ke rumah sakit lah. Kada apa-apa kian lo. Mahaji jer, bahasanya yang acil, betul yang bahaji pulang. Bahaji kenapa apa kebian, biar aja kena ulun bawa ke rumah sakit, biar ulun yang nanggung biayanya, biar seberataan. Jadi aja nenek tadi, ulun lain haji, ulun masih belum berhaji lagi. Ya kah, lalu terpikir yang menabrak tadi ini, bah kebetulan ulun ada rezeki nah, bah ini nih, satu lakangan. Jadi dipadainya tadi lawan yang menabrak tadi, nenek kayaknya ini sudah, pian nih ke dokter, ulun obati, ulun ongkosi sampai bersembuh. Dan ada hadiah lagi dari ulun. Kenapa? Pian ulun tulak akan haji. Masya Allah. Berkat desrepet mobil. Kawa tulak haji. Pian punya handak. Oh, belum berkisah. Belum ulun sambung. Tuh, punya karena Allah. Tulak haji. Kita pun kayak itu juga. Kalau kita niat dari rumah. Ya kah, memberikan ucap, mendoakan pengantin. Mudah-mudahan pengantin sehat panjang umur. Insya Allah pian bulik ke rumah. Setiap langkah pian bulik ke rumah. Pan pahala yang dapat. 100 pahala pian dapat. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Dan mudah-mudahan kedua mempelai. Hendra lawan Linda. Mudah-mudahan. Dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah.
anak keturunan yang soleh dan solehah. Kita seberatan mudah-mudahan anak kita, cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan kita diberikan keselamatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hari ini, malam ini, ataupun besok-besok insya Allah, setiap langkah pandangan kita mendapat redha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadina bihudak. Waj'alna mimman yusaru'u fi radhak. Wala tuwallina waliyan siwak. Wala taj'alna man khalafa amraka wa saqba. Bismillah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adzab an-nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Minta halal, minta reda, minta duit. Minta hal lain. Salah tadi itu. Minta halal, minta reda. Ya leh. Minta. Dan gerakan. Minta halal, minta reda. Dunia akhirat lebih seberatan. Ya kan? Hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, Rabbana hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuhin, wa zidah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik al-'azim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali karamika fa anikatu sahru ruhana hadha al-ism israb. Ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina wa akhina ya Allah ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.